terjadi sebuah insiden yang kontroversial. Di penghujung babak pertama laga, PSIS Semarang versus Bayangkara FC di perempat final Piala Presiden 2022, Minggu 3 Juli 2022 sore. Yosef sejari menyikut dada Fredian Wahyu sehingga memicu adu dorong antara Carlos Fortes dan beberapa pemain Bayangkara FC. Uniknya, wasit tidak mengeluarkan kartu merah untuk Yosef sejari. Wasit justru mengeluarkan dua kartu kuning untuk Yosef sejari dan Fredian Wahyu. Belum diketahui apakah wasit tidak melihat kejadian itu. Jalannya pertandingan. PSIS unggul lebih dulu 1-0 melalui gol Wawan Febrianto. Wawan Febrianto berhasil mencetak gol usai menerima assist dari Carlos Fortes di menit 43. Bayangkara FC membalas dan berhasil menyamakan kedudukan 1-1 di menit 58. Yosef Sejari berhasil memanfaatkan bola liar di depan gawang PSIS. Bola tendangan keras gelandang Bayangkara FC gagal ditangkap sempurna oleh kiper PSIS. Bola muntah langsung disambar Yosef Sejari. Skor PSIS versus Bayangkara FC pun berubah menjadi 1-1. Hingga akhir pertandingan, skor masih imbang 1-1. Dan akhirnya PSIS berhasil memenangkan pertandingan dengan adu penalti.